Baik sahabat Mang Baduy, hari ini Mang Baduy melanjutkan ke daerah pelataran Candi Prambanan yang masih berada di daerah Yogyakarta atau tepatnya di Sleman ya. Diceritakan dahulu Bandung Bondowoso melamar Ratu Rojonggrang dan sang ratu mau menerima lamaran tersebut apabila dibuatkan candi sebanyak 1000 buah. Namun sampai waktu yang ditentukan candi itu hanya berjumlah 9.999, sehingga kekurangannya itu Ratu Rojonggrang lah yang disulap, disihir, dijadikan patung arca oleh Prabu Ratu Boko atau Bandung Bondowoso tersebut. Inilah candi terindah yang ada di Pulau Jawa. Baik sahabat Mang Baduy, di mana saja dulur-dulur Mang Baduy berada, kita lihat di sini banyak banget tumpukan-tumpukan batu yang menurut cerita dahulu ketika lamarannya itu ditolak oleh Rojonggrang dan mengajukan satu persyaratan, yaitu apabila Ratu Boko atau Bandung Bondowoso tersebut mampu mendirikan atau membuat 1000 candi untuk Ratu Rojonggrang, maka lamaran itu diterima. Namun dalam jangka waktu satu hari satu malam yang telah ditentukan, Ratu Boko atau Bandung Bondowoso tidak mampu membuat, dia hanya mampu membuat candi sebanyak 999 buah. Sehingga karena emosi kesal, Ratu Rojonggrang pun akhirnya disihir dan dijadikan arca atau patung candi yang ke-1000 oleh Bandung Bondowoso. Thank you.
Kita akan jajal makanan. Ini banyak sekali stupa-stupa. Berdoa ya, Bu? Iya, berdoa. Oh iya, Ganesha. Iya, sudah dikasih. Kalau Ganesha ini supaya dikasih kecerdasan, kepintaran. Kepintaran kita kan simbolnya ilmu pengetahuan. Oh gitu. Ya. Kalau Ganesha itu sendiri apa, Bu? Ganesha? Semua ini, Bu. Iya. Ganesha. Ganesha. Jadi menurut Ibu tadi di sini ada sebuah patung namanya patung Ganesha. Dulur semua ketika datang ke Candi Prambanan ini bisa berdoa di sini menurut kepercayaannya. Katanya bisa mendatangkan kepintaran menurut mitos atau imajinasi yang mereka katakan. Oh, Hyang Durga. Batara Durga. Kalau Batara Durga ini buat apa? Kalau Durga itu kan istrinya Dewa Siwa. Istrinya Dewa Siwa. Istrinya Dewa Siwa. Yuk. Sayangnya di sini nggak boleh pakai penerangan. Pak, Oca nanti ke sana ya, ada.
tanto.